Jadi guys, kali ini aku akan main di klasik. Mainnya solo klasik ya. Lagian juga klasik, masa harus ngajak? Ya nggak apa-apa sih, cuman aku lagi pengen solo. Dapat hero apakah kita? Karena di sini free, kayaknya aku bakal pakai Aurora. Oke, guys, pakai Aurora. Aurora di klasik. Minch, mana Aurora? Listen to the sound of snowing. Tapi di situ udah ada healing prayers for you. Harusnya nggak jadi, ya udah. To the sound of snowing. Gimana sih ini? Aku pengennya pakai Aurora, guys. Mitch. Oke, kita tanpa tank. Biasalah kalau di klasik itu selalu tanpa tank. Ini aku makainya ini item-item buatanku sendiri sih. Kalau nggak salah ya, aku udah lupa. Udah lama soalnya di sini. Kenapa ada kayak armor? Well, itu buat semacam perlindungan, karena kan Aurora itu darahnya tipis banget. Di pihak musuh juga gak ada namanya tank tuh. Gak tau kenapa ya, jarang banget orang mau pick tank kalau di klasik. Jarang, kecuali kalau kalian mabar berlima gitu sama teman, kalian pasti bakal ngelengkapin lah role-nya. Aku ambil skill 1 dan aku ambil lane bawah. By the way, kenapa lane bawah? Ya, lebih suka aja sih. Oke, guys, ini yang ikut kita. Wih, tajam nih Alucard. Bisa jadi first blood nih. Kayaknya dia sengaja atau emang AFK? Wih, agresif ya Auroranya. Kalau di awal game itu kayaknya Mage itu emang paling kuat sih menurutku. Menurutku sih, menurut kalian gimana? Mage ya, Mage murni ya. Nice. Kita bantu kah? Enggak. Ini diambil sama Gashen. By the way, kenapa aku berani banget jadi keturat sana ya? Dia udah level 4 loh padahal. Aku kan sebenernya level 4 nih. An ally has been slain. An ally has slain the turtle. Lama banget ya Aurora kalau clear minion tuh. Sampai aku freeze deh minion aja. Lama gitu loh, jadi aku pakai skill. An ally has destroyed a turret. Turtle resurrecting soon. Aurora ngelomang, gila. Solo kelomang loh. An ally has slain the turtle. Gak kena dia. Mana tadi? Wih, ya ulti buat apa coba? Oh di situ, itu tuh biar cepet aja larinya.
Kayaknya aku harus join. Tuh deh. Kombonya itu skill 1, skill 2. Duh, enggak kena. Kenapa sekali combo enggak bisa kena? Aneh loh, sekali combo kok enggak kena gitu loh. Aku salah kali ya. Apa salah item? Nanti recall club. Baiklah, kita gabung sama mereka, guys. Waduh, nge-lag. Mati dong. Turtle resurrecting soon. Initiate retreat. An enemy has been slain. Kimi. Kimnya uangnya banyak banget. Aduh, berisik ya, guys. Berisik barusan. Push bawah deh kayaknya. Bentar, Moskovnya berapa nih levelnya? 29. Tapi dia pakai itu sih. Ally has slain the turtle. Free. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Nggak kena. Mana nih musuhnya? An enemy has been slain. Nice, nice Aurora. Well played. Kita ikut di sana. Launch attack. Duh. Hilang dia. Unstoppable. Well played. An enemy has been slain. Kok kayak kerasa muda gitu loh, guys. Ini emang mereka lagi belajar atau gimana ya? Atau emang teman kita yang jago? Your team destroyed a turret. Killing spree. Sulit banget. Bentar. Initiate retreat. Initiate retreat. Kurang sih. You destroyed a turret. An enemy has been slain. An ally has slain Lord. Killing spree. 303 nih. Kurang banyak ya killnya. Yang penting menang deh. Kill itu gak terlalu banyak, gak apa-apa guys. Yeay, akhirnya menang. Jadi itu ya guys gameplay aku dari
Hero Aurora. Jadi gameplayku pakai Hero Aurora. Kayaknya kita cuma putih. Oh enggak, kita dapatnya gold. Nice, guys. Good job. Kalian hebat. Enggak tahu ya kenapa musuhnya mungkin agak lag gitu, boleh yang. Paling-paling agak lag. Itu Helcurt-nya mati 4 kali. Tahu sendiri kan kayak ya, apalagi Alucard-nya enggak gila. Mungkin mereka lagi lag. Oke, sekian dulu video kali ini. Makasih yang udah mau nonton. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Dah.